Tolong kami like, share, komen. Tan Sri Speaker, Tuanku turut menyentuh hal pembangunan Sabah, isu keadilan dan pelaksanaan perjanjian Malaysia serta juga sosial ekonomi rakyat Sabah. Tetapi sehingga kini pelaksanaan MA63 masih belum selesai. Saya bertanya, adakah MA63 ini masih relevan? Karena sudah 60 tahun berlalu, namun MA63 masih lagi belum selesai. Kenapa? Sejarah telah menunjukkan bahawa Melaya telah menjajah Sabah selama 55 tahun dengan cara halus. Seperti tidak melaksanakan MA63, meminggirkan Sabah daripada pembangunan, buat population engineering melalui pemberian IC kepada pendatang tanpa izin yang tidak layak pun dan menjadi pengundi dan penentu kerjaan di Sabah. Minyak dan gas Sabah diambil dan royalti tidak dibayar. Tuan Speaker, mereka juga membawa parti-parti Melaya ke Sabah. Seperti mana yang kita tahu, kuasa dan franchise politik Sabah dirampas melalui parti-parti politik Melaya di Sabah. Malah perlembagaan Sabah pernah diketepikan demi penggiliran ketua menteri setiap 2 tahun untuk membuka jalan Kuala Lumpur menguasai Sabah. Bila mana DUN Sabah dan kerusi-kerusi parlimen di Sabah dikuasai oleh parti-parti Melaya seperti mana yang telah berlaku sebelum ini, maka hilanglah otonomi dan kemerdekaan Sabah. Ini merupakan proksi kolonialisme. Sepatutnya kerusi-kerusi DUN dan parlimen Sabah direserbkan kepada parti-parti tempatan. Musim itulah juga kehilangan kuasa politik dan menjadi Sabah mundur dan miskin dan tidak selamat. MA63, hak-hak Sabah dalam perlembagaan tidak boleh disuarakan pada waktu itu. Aktivis-aktivis ditangkap di bawah ISA dan saya sendiri menjadi seorang mangsa daripada penguasaan Kuala Lumpur pada waktu itu. Musim itu juga DUN-DUN di Sabah ditawarkan untuk menyeberang ke parti lain dan juga menawarkan jawatan ketua menteri jika akur kepada kemahuan Kuala Lumpur. Dan saya pernah ditawarkan juga, tapi saya tolak karena saya tidak mau menjadi boneka. Saya mau dipilih sebagai ketua menteri, bukan dilantik seperti mana kehendak Kuala Lumpur. Saya bangkitkan semua isu-isu ini sebagai peringatan kita supaya ini tidak akan berlaku lagi di dalam sejarah kita di masa-masa yang akan datang. Ini disebabkan akibatnya Sabah menjadi negeri termiskin walaupun negeri kaya. Sabah mundur dari segi pembangunan dan peruntukan dan fokus pembangunan pada waktu itu, kerajaan masih berat sebelah atau Malaya sentrik dengan agihan 80 hingga 90% peruntukan pembangunan kepada Malaya dan bakinya adalah untuk Sabah dan Sarawak. Sehingga ke hari ini peruntukan pembangunan 5 atau 6 bilion kepada Sabah dan Sarawak hanyalah dalam kertas. Kerana bila mana peruntukan itu tidak habis, dia akan ditarik balik. Saya harap ini akan berubah dan peruntukan itu akan dimasukkan ke akaun amanah pembangunan Sabah dan Sarawak masing-masing. Sehingga ke hari ini juga, peruntukan-peruntukan pembangunan dan projek-projek pembangunan tidak dilayan oleh kerajaan pusat. Misalnya pembangunan pembinaan lebuh raya Pan Bonio dijanji sejak tahun 90-an. Tetapi hingga kini masih belum siap. Di Sabah tahun ini baru mahu keluar tender untuk 19 package Pan Bonio. Kini kita sudah masuk ke era teknologi modern, artificial intelligence dan sebagainya, dan kerajaan perpaduan madani telah menjanjikan harapan reformasi, keadilan serta pelaksanaan perjanjian Malaysia. Oleh itu, saya pohon kerajaan melaksanakan perjanjian, melaksanakan perubahan yang lebih positif, yang lebih adil. Maka itu, Tuan Sri Speaker, saya cadangkan beberapa tindakan yang harus diambil kira oleh kerajaan yang ada sekarang.
Pertama sekali, laksanakan perjanjian Malaysia dengan sepenuhnya. Yang kedua, hak hasil bersih 40% haruslah dibayar dengan serta-merta, bukan mengumpan dengan 300 juta sahaja bersama hak kewangan yang lain seperti import duty ke atas petroleum dan export duty ke atas petroleum juga. Sekiranya langkah-langkah ini diambil, bukan sahaja membantu melonjakkan ekonomi Sabah dan Sarawak dan negeri-negeri pengeluar minyak, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Tuan Speaker, saya tidak mau dengar lagi, rakyat tidak mau dengar lagi alasan hak 40% tidak dikembalikan hanya kerana tidak ada duit. Sebab di manakah duit yang selama 50 tahun ini kewangan yang belum dibayar? Sabah memerlukan pembangunan yang berbilion-bilion. Sabah masih tidak cukup air, literin, dan jalan raya. Seperti mana kalau kita bandingkan jalan raya di Sabah, Sarawak, masih lagi gravel ada yang berhabuk. Sedangkan di Malaya, jalan raya sudah berlorong-lorong, bertingkat-tingkat. Saya juga ingin mencadangkan supaya asas pemberian peruntukan pembangunan itu diubah. Karena Sabah dan Sarawak adalah satu daripada tiga entiti yang menubuhkan Malaysia, bukan satu daripada 13 atau 14 negeri. Saya juga ingin mencadangkan supaya kuota 35% kursi parlimen untuk Sabah dan Sarawak dikembalikan untuk melindungi hak-hak Sabah dalam perlembagaan seperti mana yang diputuskan dan diusulkan oleh Dewan Undangan masing-masing pada tahun 1962. Saya juga mencadangkan supaya hak franchise politik Sabah dan Sarawak dihormati. Kerajaan Sabah dan Sarawak haruslah diperintah oleh parti-parti politik tempatan dan bukan dari luar. Rumah kita jaga masing-masing. Kampung kita urus bersama. Begitu juga hasil kerusi-kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak sudah pun diagihkan 65% untuk Malaya dan 35% untuk Sabah dan Sarawak. Tetapi ini tidak dihormati sehinggalah sekarang Malaya menguasai 70% kerusi parlimen dan Sabah dan Sarawak pula mempunyai kerusi yang sikit, tetapi itu juga diambil kerana parti-parti daripada Semenanjung juga bertanding dan mengambil kerusi-kerusi itu. Dan ini mengakibatkan kehilangan kuasa Sabah dan Sarawak. Tuan Speaker, Tuanku turut menyentuh hal pembangunan Sabah, isu keadilan dan pelaksanaan perjanjian Malaysia serta juga sosial ekonomi rakyat Sabah. Tetapi sehingga kini pelaksanaan MA63 masih belum selesai. Saya bertanya, adakah MA63 ini masih relevan? Karena sudah 60 tahun berlalu, namun MA63 masih lagi belum selesai. Kenapa? Sejarah telah menunjukkan bahawa Melaya telah menjajah Sabah selama 55 tahun dengan cara halus. Seperti tidak melaksanakan MA63, meminggirkan Sabah daripada pembangunan, buat population engineering melalui pemberian IC kepada pendatang tanpa izin yang tidak layak pun dan menjadi pengundi dan penentu kerjaan di Sabah. Minyak dan gas Sabah diambil dan royalti tidak dibayar. Tuan Speaker, mereka juga membawa parti-parti Melaya ke Sabah. Seperti mana yang kita tahu, kuasa dan franchise politik Sabah dirampas melalui parti-parti politik Melaya di Sabah. Malah perlembagaan Sabah pernah diketepikan demi penggiliran ketua menteri setiap 2 tahun untuk membuka jalan Kuala Lumpur menguasai Sabah. Bila mana DUN Sabah dan kerusi-kerusi parlimen di Sabah dikuasai oleh parti-parti Melaya seperti mana yang telah berlaku sebelum ini, maka hilanglah otonomi dan kemerdekaan Sabah. Ini merupakan proksi kolonialisme. Sepatutnya kerusi-kerusi DUN dan parlimen Sabah direserbkan kepada parti-parti tempatan. Musim itulah juga kehilangan kuasa politik
dan menjadi sahabat mundur dan miskin dan tidak selamat. MA 63, hak-hak Sabah dalam perlembagaan tidak boleh disuarakan pada waktu itu. Aktivis-aktivis ditangkap di bawah ISA dan saya sendiri menjadi seorang mangsa daripada penguasaan Kuala Lumpur pada waktu itu. Musim itu juga di Sabah ditawarkan untuk menyeberang ke parti lain dan juga menawarkan jawatan ketua menteri jika akur kepada kemahuan Kuala Lumpur. Dan saya pernah ditawarkan juga, tapi saya tolak kerana saya tidak mau menjadi boneka. Saya mau dipilih sebagai ketua menteri, bukan dilantik seperti mana kehendak Kuala Lumpur. Saya bangkitkan semua isu-isu ini sebagai peringatan kita supaya ini tidak akan berlaku lagi di dalam sejarah kita di masa-masa yang akan datang. Ini disebabkan akibatnya Sabah menjadi negeri termiskin walaupun negeri kaya. Sabah mundur dari segi pembangunan dan peruntukan dan fokus pembangunan pada waktu itu, kerajaan masih berat sebelah atau Malaya sentrik dengan agihan 80 hingga 90% peruntukan pembangunan kepada Malaya dan bakinya adalah untuk Sabah dan Sarawak. Sehingga ke hari ini peruntukan pembangunan 5 atau 6 bilion kepada Sabah dan Sarawak hanyalah dalam kertas. Kerana bila mana peruntukan itu tidak habis, dia akan ditarik balik. Saya harap ini akan berubah dan peruntukan itu akan dimasukkan ke akaun amanah pembangunan Sabah dan Sarawak masing-masing. Sehingga ke hari ini juga, peruntukan-peruntukan pembangunan dan projek-projek pembangunan tidak dilayan oleh kerajaan pusat. Misalnya pembangunan pembinaan lebuh raya Pan Bonio dijanji sejak tahun 90-an. Tetapi hingga kini masih belum siap. Di Sabah tahun ini baru mahu keluar tender untuk 19 package Pan Bonio. Kini kita sudah masuk ke era teknologi moden, artificial intelligence dan sebagainya, dan kerajaan perpaduan madani telah menjanjikan harapan reformasi, keadilan serta pelaksanaan perjanjian Malaysia. Oleh itu, saya pohon kerajaan melaksanakan perjanjian, melaksanakan perubahan yang lebih positif, yang lebih adil. Maka itu, Tuan Sri Speaker, saya cadangkan beberapa tindakan yang harus diambil kira oleh kerajaan yang ada sekarang. Pertama sekali, laksanakan perjanjian Malaysia dengan sepenuhnya. Yang kedua, hak hasil bersih 40% haruslah dibayar dengan serta-merta. Bukan mengumpan dengan 300 juta sahaja bersama hak kewangan yang lain seperti import duty ke atas petroleum dan export duty ke atas petroleum juga. Sekiranya langkah-langkah ini diambil bukan sahaja membantu melonjakkan ekonomi Sabah dan Sarawak dan negeri-negeri pengeluar minyak, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Tuan Speaker, saya tidak mau dengar lagi, rakyat tidak mau dengar lagi alasan hak 40% tidak dikembalikan hanya kerana tidak ada duit. Sebab di manakah duit yang selama 50 tahun ini, kewangan yang belum dibayar. Sabah memerlukan pembangunan yang berbilion-bilion. Sabah masih tidak cukup air, literin, dan jalan raya. Seperti mana kalau kita bandingkan jalan raya di Sabah, Sarawak, masih lagi gravel ada yang berhabuk. Sedangkan di Malaya, jalan raya sudah berlorong-lorong, bertingkat-tingkat. Saya juga ingin mencadangkan supaya asas pemberian peruntukan pembangunan itu diubah. Kerana Sabah dan Sarawak adalah satu daripada tiga entiti yang menubuhkan Malaysia, bukan satu daripada 13 atau 14 negeri. Saya juga ingin mencadangkan supaya kuota 35% kursi parlimen untuk Sabah dan Sarawak dikembalikan untuk melindungi hak-hak Sabah dalam perlembagaan seperti mana yang diputuskan dan diusulkan oleh Dewan Undangan masing-masing pada tahun 1962. Saya juga mencadangkan supaya hak franchise politik Sabah dan Sarawak di
hormati. Kerjaan Sabah dan Sarawak haruslah diperintah oleh parti-parti politik tempatan dan bukan dari luar. Rumah kita jaga masing-masing. Kampung kita urus bersama. Begitu juga, hasil kerusi-kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak sudah pun diagihkan 65% untuk Melaya dan 35% untuk Sabah dan Sarawak. Tetapi ini tidak dihormati sehinggalah sekarang Melaya menguasai 70% kerusi parlimen. Dan Sabah dan Sarawak pula mempunyai kerusi yang sikit, tetapi itu juga diambil kerana parti-parti daripada Semenanjung juga bertanding dan mengambil kerusi-kerusi itu. Dan ini mengakibatkan kehilangan kuasa Sabah dan Sarawak. Tuan Speaker, Tuanku turut menyentuh hal pembangunan Sabah, isu keadilan dan pelaksanaan perjanjian Malaysia serta juga sosial ekonomi rakyat Sabah. Tetapi sehingga kini pelaksanaan MA63 masih belum selesai. Saya bertanya, adakah MA63 ini masih relevan? Karena sudah 60 tahun berlalu, namun MA63 masih lagi belum selesai. Kenapa? Sejarah telah menunjukkan bahawa Melaya telah menjajah Sabah selama 55 tahun dengan cara halus. Seperti tidak melaksanakan MA63, meminggirkan Sabah daripada pembangunan, buat population engineering melalui pemberian IC kepada pendatang tanpa izin yang tidak layak pun dan menjadi pengundi dan penentu kerjaan di Sabah. Minyak dan gas Sabah diambil dan royalti tidak dibayar. Tuan Speaker, mereka juga membawa parti-parti Melaya ke Sabah. Seperti mana yang kita tahu, kuasa dan franchise politik Sabah dirampas melalui parti-parti politik Melaya di Sabah. Malah perlembagaan Sabah pernah diketepikan demi penggiliran ketua menteri setiap 2 tahun untuk membuka jalan Kuala Lumpur menguasai Sabah. Bila mana DUN Sabah dan kerusi-kerusi parlimen di Sabah dikuasai oleh parti-parti Melaya seperti mana yang telah berlaku sebelum ini, maka hilanglah otonomi dan kemerdekaan Sabah. Ini ya merupakan proksi kolonialisme. Sepatutnya kerusi-kerusi DUN dan parlimen Sabah direserbkan kepada parti-parti tempatan. Musim itulah juga kehilangan kuasa politik dan menjadi Sabah mundur dan miskin dan tidak selamat. MA63, hak-hak Sabah dalam perlembagaan tidak boleh disuarakan pada waktu itu. Aktivis-aktivis ditangkap di bawah ISA dan saya sendiri menjadi seorang mangsa daripada penguasaan Kuala Lumpur pada waktu itu. Musim itu juga DUN di Sabah ditawarkan untuk menyeberang ke parti lain dan juga menawarkan jawatan ketua menteri jika akur kepada kemahuan Kuala Lumpur. Dan saya pernah ditawarkan juga, tapi saya tolak kerana saya tidak mau menjadi boneka. Saya mau dipilih sebagai ketua menteri, bukan dilantik seperti mana kehendak Kuala Lumpur. Saya bangkitkan semua isu-isu ini sebagai peringatan kita supaya ini tidak akan berlaku lagi di dalam sejarah kita di masa-masa yang akan datang. Ini disebabkan akibatnya Sabah menjadi negeri termiskin walaupun negeri kaya. Sabah mundur dari segi pembangunan dan peruntukan dan fokus pembangunan pada waktu itu kerajaan masih berat sebelah atau Melaya sentrik dengan agihan 80 hingga 90% peruntukan pembangunan kepada Melaya dan bakinya adalah untuk Sabah dan Sarawak. Sehingga ke hari ini peruntukan pembangunan 5 atau 6 bilion kepada Sabah dan Sarawak hanyalah dalam kertas. Kerana bila mana peruntukan itu tidak habis, dia akan ditarik balik. Saya harap ini akan berubah dan peruntukan itu akan dimasukkan ke akaun amanah pembangunan Sabah dan Sarawak masing-masing. Sehingga ke hari ini juga peruntukan-peruntukan pembangunan dan projek-projek pembangunan tidak dilayan oleh kerajaan pusat. Misalnya pembangunan pembinaan Lebuh Raya, Pan Bonio
dijanji sejak tahun 90-an. Tetapi hingga kini masih belum siap. Di Sabah tahun ini baru mahu keluar tender untuk 19 package Pan Borneo. Kini kita sudah masuk ke era teknologi modern, artificial intelligence dan sebagainya, dan kerajaan perpaduan madani telah menjanjikan harapan reformasi, keadilan serta pelaksanaan perjanjian Malaysia. Oleh itu, saya pohon kerajaan melaksanakan perjanjian, melaksanakan perubahan yang lebih positif, yang lebih adil. Maka itu, Tan Sri Speaker, saya cadangkan beberapa tindakan yang harus diambil kira oleh kerajaan yang ada sekarang. Pertama sekali, laksanakan perjanjian Malaysia dengan sepenuhnya. Yang kedua, hak hasil bersih 40% haruslah dibayar dengan serta-merta, bukan mengumpan dengan 300 juta sahaja bersama hak kewangan yang lain seperti import duty ke atas petroleum dan export duty ke atas petroleum juga. Sekiranya langkah-langkah ini diambil, bukan sahaja membantu melonjakkan ekonomi Sabah dan Sarawak dan negeri-negeri pengeluar minyak, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Tuan Speaker, saya tidak mau dengar lagi, rakyat tidak mau dengar lagi alasan hak 40% tidak dikembalikan hanya kerana tidak ada duit. Sebab di manakah duit yang selama 50 tahun ini, kewangan yang belum dibayar. Sabah memerlukan pembangunan yang berbilion-bilion. Sabah masih tidak cukup air, literin, dan jalan raya. Seperti mana kalau kita bandingkan jalan raya di Sabah, Sarawak, masih lagi gravel ada yang berhabuk. Sedangkan di Malaya, jalan raya sudah berlorong-lorong, bertingkat-tingkat. Saya juga ingin mencadangkan supaya asas pemberian peruntukan pembangunan itu diubah. Karena Sabah dan Sarawak adalah satu daripada tiga entiti yang menubuhkan Malaysia, bukan satu daripada 13 atau 14 negeri. Saya juga ingin mencadangkan supaya kuota 35% kursi parlimen untuk Sabah dan Sarawak dikembalikan untuk melindungi hak-hak Sabah dalam perlembagaan seperti mana yang diputuskan dan diusulkan oleh Dewan Undangan masing-masing pada tahun 1962. Saya juga mencadangkan supaya hak franchise politik Sabah dan Sarawak dihormati. Kerajaan Sabah dan Sarawak haruslah diperintah oleh parti-parti politik tempatan dan bukan dari luar. Rumah kita jaga masing-masing. Kampung kita urus bersama. Begitu juga hasil kerusi-kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak sudah pun diagihkan 65% untuk Melaya dan 35% untuk Sabah dan Sarawak. Tetapi ini tidak dihormati sehinggalah sekarang Melaya menguasai 70% kerusi parlimen dan Sabah dan Sarawak pula mempunyai kerusi yang sikit, tetapi itu juga diambil kerana parti-parti daripada Semenanjung juga bertanding dan mengambil kerusi-kerusi itu. Dan ini mengakibatkan kehilangan kuasa Sabah dan Sarawak. Tan Sri Speaker, Tuanku turut menyentuh hal pembangunan Sabah, isu keadilan dan pelaksanaan perjanjian Malaysia serta juga sosial ekonomi rakyat Sabah. Tetapi sehingga kini pelaksanaan MA63 masih belum selesai. Saya bertanya, adakah MA63 ini masih relevan? Karena sudah 60 tahun berlalu, namun MA63 masih lagi belum selesai. Kenapa? Sejarah telah menunjukkan bahawa Melaya telah menjajah Sabah selama 55 tahun dengan cara halus. Seperti tidak melaksanakan MA63, meminggirkan Sabah daripada pembangunan, buat population engineering melalui pemberian IC kepada pendatang tanpa izin yang tidak layak pun dan menjadi pengundi dan penentu kerjaan di Sabah. Minyak dan gas Sabah diambil dan royalti tidak dibayar. Tuan Speaker, mereka juga membawa parti-parti Melaya ke Sabah
Seperti mana yang kita tahu, kuasa dan franchise politik Sabah dirampas melalui parti-parti politik Melayah di Sabah. Malah perlembagaan Sabah pernah ditetapkan demi penggiliran ketua menteri setiap 2 tahun untuk membuka jalan Kuala Lumpur menguasai Sabah. Bila mana DUN Sabah dan kerusi-kerusi parlimen di Sabah dikuasai oleh parti-parti Melayah seperti mana yang telah berlaku sebelum ini, maka hilanglah otonomi dan kemerdekaan Sabah. Ini ya merupakan proksi kolonialisme. Sepatutnya kerusi-kerusi DUN dan parlimen Sabah direserbkan kepada parti-parti tempatan. Musim itulah juga kehilangan kuasa politik dan menjadi Sabah mundur dan miskin dan tidak selamat. MA 63, hak-hak Sabah dalam perlembagaan tidak boleh disuarakan pada waktu itu. Aktivis-aktivis ditangkap di bawah ISA dan saya sendiri menjadi seorang mangsa daripada penguasaan Kuala Lumpur pada waktu itu. Musim itu juga DUN di Sabah ditawarkan untuk menyeberang ke parti lain dan juga menawarkan jawatan ketua menteri jika akur kepada kemahuan Kuala Lumpur. Dan saya pernah ditawarkan juga, tapi saya tolak kerana saya tidak mau menjadi boneka. Saya mau dipilih sebagai ketua menteri, bukan dilantik seperti mana kehendak Kuala Lumpur. Saya bangkitkan semua isu-isu ini sebagai peringatan kita supaya ini tidak akan berlaku lagi di dalam sejarah kita di masa-masa yang akan datang. Ini disebabkan akibatnya Sabah menjadi negeri termiskin walaupun negeri kaya. Sabah mundur dari segi pembangunan dan peruntukan dan fokus pembangunan pada waktu itu kerajaan masih berat sebelah atau Malaya sentrik dengan agihan 80 hingga 90% peruntukan pembangunan kepada Malaya dan bakinya adalah untuk Sabah dan Sarawak. Sehingga ke hari ini peruntukan pembangunan 5 atau 6 bilion kepada Sabah dan Sarawak hanyalah dalam kertas. Kerana bila mana peruntukan itu tidak habis, dia akan ditarik balik. Saya harap ini akan berubah dan peruntukan itu akan dimasukkan ke akaun amanah pembangunan Sabah dan Sarawak masing-masing. Sehingga ke hari ini juga, peruntukan-peruntukan pembangunan dan projek-projek pembangunan tidak dilayan oleh kerajaan pusat. Misalnya pembangunan pembinaan Lebuh Raya, Pan Bonio, dijanji sejak tahun 90-an. Tetapi hingga kini masih belum siap. Di Sabah tahun ini baru mahu keluar tender untuk 19 package Pan Bonio. Kini kita sudah masuk ke era teknologi moden, artificial intelligence dan sebagainya, dan kerajaan perpaduan madani telah menjanjikan harapan reformasi, keadilan serta pelaksanaan perjanjian Malaysia. Oleh itu, saya pohon kerajaan melaksanakan perjanjian, melaksanakan perubahan yang lebih positif, yang lebih adil. Maka itu, Tan Sri Speaker, saya cadangkan beberapa tindakan yang harus diambil kira oleh kerajaan yang ada sekarang. Pertama sekali, laksanakan perjanjian Malaysia dengan sepenuhnya. Yang kedua, hak hasil bersih 40% haruslah dibayar dengan serta-merta, bukan mengumpan dengan 300 juta sahaja bersama hak kewangan yang lain seperti import duty ke atas petroleum dan export duty ke atas petroleum juga. Sekiranya langkah-langkah ini diambil bukan sahaja membantu melonjakkan ekonomi Sabah dan Sarawak dan negeri-negeri pengeluar minyak, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Tuan Speaker, saya tidak mau dengar lagi, rakyat tidak mau dengar lagi alasan hak 40% tidak dikembalikan hanya kerana tidak ada duit. Sebab di manakah duit yang selama 50 tahun ini, kewangan yang belum dibayar. Sabah memerlukan pembangunan yang berbilion-bilion. Sabah masih tidak cukup air, literin, dan jalan raya. Seperti mana kalau kita bandingkan jalan raya di Sabah, Sarawak, masih lagi gravel ada yang berhabuk. Sedangkan di Malaya, jalan raya sudah berlorong-lorong, bertingkat-tingkat.
Saya juga ingin mencadangkan supaya asas pemberian peruntukan pembangunan itu diubah. Karena Sabah dan Sarawak adalah satu daripada tiga entiti yang menubuhkan Malaysia, bukan satu daripada 13 atau 14 negeri. Saya juga ingin mencadangkan supaya kuota 35% kursi parlimen untuk Sabah dan Sarawak dikembalikan untuk melindungi hak-hak Sabah dalam perlembagaan, seperti mana yang diputuskan dan diusulkan oleh Dewan Undangan masing-masing pada tahun 1962. Saya juga mencadangkan supaya hak franchise politik Sabah dan Sarawak dihormati. Kerajaan Sabah dan Sarawak haruslah diperintah oleh parti-parti politik tempatan dan bukan dari luar. Rumah kita jaga masing-masing. Kampung kita urus bersama. Begitu juga, hasil kerusi-kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak sudah pun diagihkan 65% untuk Melaya dan 35% untuk Sabah dan Sarawak. Tetapi ini tidak dihormati sehinggalah sekarang Melaya menguasai 70% kerusi parlimen. Dan Sabah dan Sarawak pula mempunyai kerusi yang sikit, tetapi itu juga diambil kerana parti-parti daripada Semenanjung juga bertanding dan mengambil kursi-kursi itu. Dan ini mengakibatkan kehilangan kuasa Sabah dan Sarawak. Tuan Speaker, Tuanku turut menyentuh hal pembangunan Sabah, isu keadilan dan pelaksanaan perjanjian Malaysia, serta juga sosioekonomi rakyat Sabah. Tetapi sehingga kini pelaksanaan MA63 masih belum selesai. Saya bertanya, adakah MA63 ini masih relevan? Karena sudah 60 tahun berlalu, namun MA63 masih lagi belum selesai. Kenapa? Sejarah telah menunjukkan bahawa Melaya telah menjajah Sabah selama 55 tahun dengan cara halus, seperti tidak melaksanakan MA63, meminggirkan Sabah daripada pembangunan, buat population engineering melalui pemberian IC kepada pendatang tanpa izin yang tidak layak pun dan menjadi pengundi dan penentu kerjaan di Sabah. Minyak dan gas Sabah diambil dan royalty tidak dibayar. Tuan Speaker, mereka juga membawa parti-parti Melaya ke Sabah. Seperti mana yang kita tahu, kuasa dan franchise politik Sabah dirampas melalui parti-parti politik Melaya di Sabah. Malah perlembagaan Sabah pernah diketepikan demi penggiliran ketua menteri setiap 2 tahun untuk membuka jalan Kuala Lumpur menguasai Sabah. Bila mana DUN Sabah dan kerusi-kerusi parlimen di Sabah dikuasai oleh parti-parti Melaya seperti mana yang telah berlaku sebelum ini, maka hilanglah otonomi dan kemerdekaan Sabah. Ini ya merupakan proksi kolonialisme. Sepatutnya kerusi-kerusi DUN dan Parlimen Sabah direserbkan kepada parti-parti tempatan. Musim itulah juga kehilangan kuasa politik dan menjadi Sabah mundur dan miskin dan tidak selamat. MA63, hak-hak Sabah dalam perlembagaan tidak boleh disuarakan pada waktu itu. Aktivis-aktivis ditangkap di bawah ISA dan saya sendiri menjadi seorang mangsa daripada penguasaan Kuala Lumpur pada waktu itu. Musim itu juga DUN-DUN di Sabah ditawarkan untuk menyeberang ke parti lain dan juga menawarkan jawatan ketua menteri jika akur kepada kemahuan Kuala Lumpur. Dan saya pernah ditawarkan juga, tapi saya tolak kerana saya tidak mau menjadi boneka. Saya mau dipilih sebagai ketua menteri, bukan dilantik seperti mana kehendak Kuala Lumpur. Saya bangkitkan semua isu-isu ini sebagai peringatan kita supaya ini tidak akan berlaku lagi di dalam sejarah kita di masa-masa yang akan datang. Ini disebabkan akibatnya Sabah menjadi negeri termiskin walaupun negeri kaya. Sabah mundur dari segi pembangunan dan peruntukan dan fokus pembangunan pada waktu itu, kerajaan masih berat sebelah atau Melaya sentrik dengan agihan 80 hingga 90% peruntukan pembangunan kepada Melaya.
dan bakinya adalah untuk Sabah dan Sarawak. Sehingga ke hari ini peruntukan pembangunan 5 atau 6 bilion kepada Sabah dan Sarawak hanyalah dalam kertas. Kerana bila mana peruntukan itu tidak habis, dia akan ditarik balik. Saya harap ini akan berubah dan peruntukan itu akan dimasukkan ke akaun amanah pembangunan Sabah dan Sarawak masing-masing. Sehingga ke hari ini juga, peruntukan-peruntukan pembangunan dan projek-projek pembangunan tidak dilayan oleh kerajaan pusat. Misalnya pembangunan pembinaan Lebuh Raya, Pan Bonio, dijanji sejak tahun 90-an. Tetapi hingga kini masih belum siap. Di Sabah tahun ini baru mahu keluar tenda untuk 19 package Pan Bonio. Kini kita sudah masuk ke era teknologi modern, artificial intelligence dan sebagainya, dan kerajaan perpaduan madani telah menjanjikan harapan reformasi, keadilan serta pelaksanaan perjanjian Malaysia. Oleh itu, saya pohon kerajaan melaksanakan perjanjian, melaksanakan perubahan yang lebih positif, yang lebih adil. Maka itu, Tan Sri Speaker, saya cadangkan beberapa tindakan yang harus diambil kira oleh kerajaan yang ada sekarang. Pertama sekali, laksanakan perjanjian Malaysia dengan sepenuhnya. Yang kedua, hak hasil bersih 40% haruslah dibayar dengan serta-merta. Bukan mengumpan dengan 300 juta sahaja bersama hak kewangan yang lain seperti import duty ke atas petroleum dan export duty ke atas petroleum juga. Sekiranya langkah-langkah ini diambil bukan sahaja membantu melonjakkan ekonomi Sabah dan Sarawak dan negeri-negeri pengeluar minyak, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Tuan Speaker, saya tidak mau dengar lagi, rakyat tidak mau dengar lagi alasan hak 40% tidak dikembalikan hanya kerana tidak ada duit. Sebab di manakah duit yang selama 50 tahun ini, kewangan yang belum dibayar. Sabah memerlukan pembangunan yang berbilion-bilion. Sabah masih tidak cukup air, literin, dan jalan raya. Seperti mana kalau kita bandingkan jalan raya di Sabah, Sarawak, masih lagi gravel ada yang berhabuk. Sedangkan di Malaya, jalan raya sudah berlorong-lorong, bertingkat-tingkat. Saya juga ingin mencadangkan supaya asas pemberian peruntukan pembangunan itu diubah. Kerana Sabah dan Sarawak adalah satu daripada tiga entiti yang menubuhkan Malaysia, bukan satu daripada 13 atau 14 negeri. Saya juga ingin mencadangkan supaya kuota 35% kursi parlimen untuk Sabah dan Sarawak dikembalikan untuk melindungi hak-hak Sabah dalam perlembagaan seperti mana yang diputuskan dan diusulkan oleh Dewan Undangan masing-masing pada tahun 1962. Saya juga mencadangkan supaya hak franchise politik Sabah dan Sarawak dihormati. Kerajaan Sabah dan Sarawak haruslah diperintah oleh parti-parti politik tempatan dan bukan dari luar. Rumah kita jaga masing-masing. Kampung kita urus bersama. Begitu juga hasil kerusi-kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak sudah pun diagihkan 65% untuk Melaya dan 35% untuk Sabah dan Sarawak. Tetapi ini tidak dihormati sehinggalah sekarang Melaya menguasai 70% kerusi parlimen dan Sabah dan Sarawak pula mempunyai kerusi yang sikit, tetapi itu juga diambil kerana parti-parti daripada Semenanjung juga bertanding dan mengambil kerusi-kerusi itu. Dan ini mengakibatkan kehilangan kuasa Sabah dan Sarawak.